Profesor Indonesia kembali bersama Bobisan, YouTuber paling keren di Nusantara untuk channel YouTube dunia anjing kita. Masih bersama dengan, kenapa lu ketahui? Masih bersama dengan Kokosuki dan Jiju Pelani dan Parjo ya. Lagi mau ngomongin English Bulldog. Kebetulan Koko Teddy lagi punya English Bulldog Papi nih. Gua itu paling dari dulu ya, paling gemes sama anakan English Bulldog. Kalau udah dewasa gua enggak gitu. Tapi kalau anaknya ini, ih lucu banget, gembul-gembul. Ngajakin berantem. Iya. Ini. kamu dia. Kalau gua kerut dikit ya diocehin. Sama netizen. Tapi kalau English Bulldog makin kerut makin cakep. Makin jelek makin bagus. Iya. Makin ini banyak kerutnya. Ini French Bulldog. Oh, ini ada anak tiri satu nih. Anak bawang satu nih. Anak bawang juga nih. Sebentar saya ucu. Mereka sama ucu, ya ucu, ini. Ucu. Namanya umurnya. Umurnya mirip. Lebih tua ini seminggu tua. Ya. French English Bulldog itu katanya lahirnya sesar. Ya. Betul. Enggak bisa normal kah? Enggak bisa. Selama ini saya sih enggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Belum, nggak tahu sih kalau yang lain ada yang pernah nggak, tapi selama ini kita selalu sesar. Selalu sesar? Iya. Ini lahiran berapa ekor? 5. Bukan dadanya. Gue pengen gigit. Nah. Iya. Ininya nih, ini iya. Nyebut, nyebut. Ininya nih. Tuh. Tumus. Jadi mesti sesar ya? Iya, mesti sesar. Makanya dia mahal ya? Ya. Ya sama indukannya terkadang nggak mau nggak mau nyusuin nggak mau nyusuin ya, indukannya kalau mau nyusuin diket apa namanya badannya kan besar ya kadang-kadang suka ketiduran oh ketindih bisa mati ya. Nantinya dapatkan produk Pirlax secara lengkap di Pet Session BSD City. Produk Pirlax bisa Anda dapatkan di Tokopedia Official Store Pet Station BSD City. Jadi susah kalau French Bulldog itu harus disusuin terus. Ya English Bulldog. Oh enggak, French Bulldog bisa. Lebih pintar mamahnya. Kalau English Bulldog mamahnya kadang-kadang bego, enggak mau ini, enggak mau nyusuin gitu. Kadang harus dipegangin. Nah, English Bulldog kan terkenal mahal. Ya. Ya jadi sekitar tahun 2005 harga anakan English Bulldog itu dulu di 6 juta sampai 8 juta. Ya. Tiba-tiba naik ke 15 sampai 30 iya, juta. Iya, betul, betul. Nah, gua sih bilang, nanti enggak lama gua turun lagi. Enggak turun-turun. Enggak turun-turun enggak akan kok. Ya. Capek kok ngurusnya? Capek ngurusin. Capek bener. Capek ngurusnya. Kalau kita begadang loh ini. Kalau enggak punya indukan Frenchie yang nolong. Oh, ini dituangin indukan Frenchie. Iya. Disusuin, ya. Disusuin. Kalau enggak saya begadang biasanya. Oh, kebetulan pas kebetulan mesti, aja. Mesti disusuin ya. Itu. Ini udah cakep banget nih. Nih, saya ya. Dari atas Put, jangan mager Put, saya berdiri Put, mau lihat ini ya nih Put. Rutan nih. Ya. Kalau dari atas kelihatan coy. Bangun dong, woi. Iya nih, malu banget. Dia udah mager begini nih, pengen gua timpuk. Timpuk pakai duit. Kan udah nggak kelihatan tuh. Lihat kerutannya ya. Banyak tuh. Lalu ekornya ini ya, dia ekor beda sama French Bulldog. Iya. Ekornya ini ya. Dia nutupin pantat, lubang pantat. Iya. Ya nggak boleh. Nggak boleh diangkat loh. Nggak boleh ya. Patah. Jadi ini yang dari ini yang paling bagus yang mana nih? Ini sih sukanya yang bersih, ini bagus. Ini juga bagus. Ini kriteria bagus itu dari mana? Ya mukanya tebal, lucu, terus kerutannya banyak. Nah ini. Nih. Itu makin pesek ya? Iya. Kalau gua pesek diledekin, pesek. Ini sebenarnya bagus nih, cuman mungkin markingnya aja. Markingnya kurang sering. Iya, markingnya yang ini kan bagus, kelihatan lebih bersih. Ini juga bagus nih, warna itunya bagus. Lihat mukanya, lihat. Ini nggak mau diem nih, nakal banget nih. Kamu nakal banget, lihat lucunya sekali, lucu banget tuh. Karakter Bulldog nakal. Bukannya dia pendiam. Manja. Kalau udah besar mungkin, kalau masih kecil gini lebih nakal dari Frenchie. Masa ya? Lucu ya? Lucu ya. Nah, kalau English Bulldog, French Bulldog gigi rahang bawahnya tuh lebih maju. Maju, iya. Ya tuh. Betul. Kelihatan enggak, Put? Ya, beda sama anjing kayak Alaskan tuh. Alaskan rahang ini kalau kita di orang bilangnya cakil. Iya, cakil. Ya, cakil. Kelihatan ya, Put? Kelihatan. Kalau English Bulldog mesti cakil, tapi enggak boleh terlalu jauh. Ya, kalau nggak boleh terlalu jauh. Ada standarisasinya. Kalau orang Sunda bilangnya Came. Nah, tipsnya apa nih buat yang mau beli anakan bulldog?
perawatan di rumah? Kalau perawatannya sih hampir sama aja, hampir sama aja. Cuman nggak boleh kepanasan. Dia nggak tahan panas. Nggak tahan panas. Kalau French Bulldog bisa langsung tiba-tiba kena heat stroke. Ya. Tapi ini lebih parah. Yang hidung-hidung pengek begini langsung bisa dalam sekejap bisa mati. Gitu. Terus tapi gua lihat ini ya bulldog ya, pernah pas kawin ya, lagi kawin yang betina mati loh. Oh. Kepanasan kali itu hisrup. Malam. Malam kenapa malam. Ya? Gak tahu, jadi dia saking mungkin excitingnya ya. Tato mati ya. Nah, bulldog itu yang jantan ini juga susah kawin kan. Ya, harus di ini untuk kawinnya. Harus dikawin, ada yang kawin suntik. Jadi belum apa-apa dia udah keluar dulu. Iya. Udah gede di luar. Jadi belum masuk, belum penetrasi, udah belum ngonci ya. Atau belum masuk udah gede dulu ya. Jadi bulldognya termasuk yang nafsunya gede. Tenaga kurang. Editansir. Benar. Iya. Mesti pakai tisu magic. Tisu magic. Nah, ini kayak begini nih, jangan dibiarin dia gigit-gigit. No. Tapi lovely banget gitu loh bulldog ya. Iya. Enggak apa sih. Dia ini aktif, ini mamanya aktif banget. Mamanya. Ya. Yang pengen ini belum gelambir. Bedanya sama bulldog doang apa dong? Jadi bulldog itu namanya Put, apa golongannya? Golongannya. Ya, jenisnya. Ada French bulldog. Nah, bulldog itu ada beberapa ada tipe. Ada English bulldog. French bulldog, English bulldog. Jadi sini. Bareng-bareng. American bulldog, bareng aja. Lebih besar. American bulldog kita pernah nge-vlogin juga, dia lebih tinggi. Perutannya enggak sebanyak Enggak sebanyak ini. Ya, perutan enggak sebanyak bulldog. American bulldog. Bulldog itu sampai gede tetap berkerut. Ya, saudara tiri. Saudara tiri. Kalau induknya sih, induknya enggak bisa dikeluarin. Hah? Induknya enggak bisa diambil. Ada. Tapi ambil, agak-agak rontok tapinya. Agak-agak rontok. Kita. Kayak gini harga berapa, Dit? Yang ini antara 15 sampai 20. 15 sampai 20 ya. Buat pet. Emang kalau yang show quality mahal, tapi show quality susah. Sekarang udah enggak ada yang main. Iya, so kamulnya udah enggak main. Udah banyak suka mulia udah enggak ya? Udah enggak. Dulu kan bulldog kan selalu carinya di Bandung. Iya. Suka mulia ya. Sekarang breedingnya juga jarang ya? Jarang. Bulldog. Ini kita juga enggak cuma punya satu karena kita senang aja. Mamanya baik banget. Kalau itu mamanya pintar ngerawatnya. Mamanya all white dulu. All white. Oh, mamanya dari mama yang beranak ya, neneknya. Terus pas ngelahirin itu mati kena heat stroke. Oh. Aku titipin di teman. Kepanasan. Kalau French Bulldog kan harganya lagi turun. French Bulldog ya? enggak. Tergantung. Kalau yang ini kita kemarin ada anak kan ya kita jual lumayan sih. Ya. 15 sampai 25. Buat show. Iya. Enggak buat show juga, cuman ada karena ada yang dibiarin gigit begitu tuh. No. Nanti dia itu. Ini ekornya enggak dipotong ya. Enggak. Lahir udah begitu deh. Udah lahir udah begitu. Aku seneng ini loh, kayak boxer. Iya, ini mukanya. Mukanya kayak boxer itu, warnanya ya. Markingnya ya. Ini mukanya jelek banget nih. Lihat tuh lekukannya banyak, Jo. Tak naikin ke atas, Jo. Coba. Lihat. Aja, lihat tuh. Ini mukanya lihat kerutannya tebal banget. Dikupir. Jangan dong. Jadi kayak pitbull. Boxer mini. Ya kan? Lucu kali. Jadi serem kali tampangnya tuh. Jadi serem. Cuma pendek. Iya. Yuk kita kupir yuk. Jangan dong. Gogon. Ini Gogon Junior nih. Gogon Junior nih. Lihat ini lihat tampangnya lucu banget tuh. Iya. Mukanya belum digosok pagi-pagi. Belum mandi. Makan berapa hari sekali nih kalau gini? Sama. Jangan berapa hari sekali kok. Berapa hari sehari? Sehari tiga kali. Sehari. Ya. Pagi, siang, malam. Mandi? Bulog itu mandi berapa lama sekali? Gampang sakit kulit gak sih anjingnya? Gampang. Emang makanya kita harus lihat dog foodnya. Sabun nempel, bersih, mandinya biasanya gatal-gatal. Juga kayak ganti dog food kan makannya. Agak nggak cocok langsung merah. Oh, mastiff. Karena golongan mastiff. Dia ada turunan mastiffnya, jadi mastiff itu pencernaannya nggak gitu bagus ya. Tapi kemarin ini waktu pas itu sih kita pakai dog food yang pertama sih oke.
Cuma kita coba ganti. Dari kecil. Dari kecil. Oke. Okay. Mau ganti mesti itu ya. Cengeng banget sih. Cengeng. Pengen mah. Budok bawel gak sih? Coba lepasin. Bawel kadang-kadang. Oh. Biasanya sih kalau ada orang yang dikenal. Karena susah breedingnya itu ya, makanya harganya stabil. Iya. Ya. Paling jeleknya 10 ya. Iya. Nyonde. Kadang nyonde. Ya. Nyonde itu yang pakai selang. Coba ya, tubing tuh. Pipi. Lucu banget, ini 2 bulan nih. Sebulan, tuh, sebulan tuh, setengah? Sebulan setengah. Udah laku berapa ekor? Ini belum, belum iklan. Belum iklan. Oh, mudah-mudahan pas vlog ini turun. Mudah-mudahan, iya. Ini kemarin udah sempat foto, cuman kebetulan lagi agak sibuk juga. Jadi belum tayang. Udah, fotonya udah ada semua. Oh, lucu banget ini si boxer ini. Ini boxer. Ini si boxer tuh. Tuh yang boxer. Mana ini? Tuh. Oh, ini nih, yang ini nih, ini nih. Nih, kok. Yo, lihat mukanya tuh. Paling gede lihat mukanya tuh. Mau pulang nih buat gantungan kunci. Iya. Ada yang mau ditambah lagi tentang anak boxer nih? Eh, boxer. Ada kan? English Bulldog. Eng bull. Ya. Ya kalau perawatan sih hampir sama, cuman kulit lebih sensitif ya. Lebih sering dilapin, dibersihin, apalagi oh ininya, jangan lupa satu lagi. Bagian apa namanya lipetannya itu harus sering dibersihin. Sama lipetan di badan. Iya, lipetan di badan semua harus dibersihin. Ini sih biasanya merah-merah. Harus sering dibersihin. Lucu lah kalau punya bulldog lucu. Ini anjing-anjing borju. Iya. Jadi anjing bangsawan. Iya. Bulldog itu lambang kekayaan di Inggris. Termasuk anjing kesayangannya Ratu Elizabeth. Oh ya? English bulldog. No. Eh, pinter gak sih bulldognya? Pinter pimpin bo, pinter bulldog. Oh my god. No sayang. Oh Frenchy lebih pinter. Bulldog. Hah? Enggak juga. Ntar masuk anjing tua ya. Tapi bukan yang tertua. Jadi bulldog itu diciptain enggak ada ekor, enggak ada leher. Makin gede dia makin lehernya makin hilang. Iya. Der, si Selin bawa sini, Der. Apa si Selin siapa emaknya? Mamanya. Ya mau lihat emaknya, cut dulu deh. Paket bulu. Tuh emaknya tuh. Oh dia gampang kayak merah-merah ya? Iya. Abis ngelahirin, oh kemarin iya. Parah. Nah ini galak gak sih bulldog kalau dia rasa gini? Baik. Cuman kalau nubruk lebih sakit sama ini dibanding sama malamut. Oh iya. Kalau malamut masih punya ren, kalau dia kan... Oh, dia sama anak kan gak apa-apa itu? Dia lupa. Enggak. Hah? Dia lupa punya anak? Kan udah gak sama mam, gak sama dia? Ini suka main sama anak kan malamut kok, jadi gak ini, gak... Apa namanya? Gak galak. Celin! Umur berapa sih Celine? 2 tahun. Eh, tipis. Masih ada darahnya dikit. Ada Ini udah sesar berapa kali? Biasa sekali. Dulu. Sekali. Baru pertama kali. Oh, pantas masih blon kali. Hey. Gigit. Oh, tetap lincah ya dia. Oh. Bingung. Pertama bingung. Celine. Apa? Waduh. Wush. Itu enggak nyusuin itu. Enggak. Celin. Jadi neneknya ciut ya? Ciut. Celin. Sebentar kayaknya. Nyusuin sebentar. Dipaksa gitu ya? Ditungguin. Dipegangin. Mau, dia mau jilat-jilat, mau apa? Cuman dia tidurnya senak perut. Wow. Oh. Mau mati. Udah biru. Bisa biru. Satu mati karena emang belum jadi. Belum jadi. Hey. Gimana ini mau ngevlognya gimana? Ya udah ini dari tadi gua udah lagi rekam. Oh. Celin. Pipi. Celin. Hey. Pipi. Wujuh. Oh, emang manja juga dia. Manjanya untuk... luar biasa. Hop. Tukang ngorok. Celin. Ngoroknya kayak si Putra. Celin. Weh, mesin diesel ya. 5000 cc. Nih, mukanya. Tuh. Tapi cakep ini bulldog ya. Cakep. Celin.
Hajar. Bulldog ini enggak galak, tapi oh kalau yang di Tom and Jerry itu bulldognya kan American Bulldog, makanya yeah. galak. Kalau ini enggak galak. Ya, jadi cocok buat peliharaan rumah. Der, bawa lari, Der. Kamu kalau di center gitu. Ada kerutan. Kan mahal loh. Yeah. Iya, ini kan mahal. Pakai Pure Lock biar biar enggak ada kerutan. Oh, mesti di ini ditarik. Oh, ya tarik. Oke, goodbye. Jangan sampai bertemu di vlog-vlog lainnya sama Koko Teddy dan Cici Flani. Yang Dreamcast Channel, Dog Lovers yang pengen piara English Bulldog, kontak langsung ke Koko Teddy, Cici Flani. Apa nama IG? Tadi udah sebut belum? Dreamcastle. Ada ya? Dreamcastle Kennels. Sama Dreamcastle_ Nanti kita lengkapnya di kotak deskripsi. Put, setting dong. Nggak disetting, geblek lo. Oke, bye-bye. Okay.